Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gunda Baper di sini di channel kesayangan kalian, channel Tide Small Trap. So, jadi kita baru kedatangan paket ini guys. Jadi ini saya baru beli dan ini baru datang. Jadi ini Gundam Wing Zero Custom yang versi Endless Wall, yaitu versi malaikat gini guys. Ini Wing Angel, keren banget sih. Terus ini Verka Katoki Hajime dan ini baru rilis beberapa bulan kemarin. So, ini masih baru banget lah. Info buat kalian, ini saya dapat di harga 860.000, harga yang lumayan wajar untuk Wing Zero ini guys. Karena di beberapa seller masih ada yang ngejual harganya di atas 1 juta walaupun ini baru banget. Semoga kalian yang jadi seller jangan terlalu dimainin harga lah. Kasihan kita yang sobat miskin yang tiap hari makannya Indomie. Oke, tanpa berlama-lama mari kita lihat penampakan boxnya. Tentu saja kita lihat dari boxnya dulu. Jadi ini keren banget ya ilustrasinya guys. Ini biasa kalau Gundam versi Katoki Hajime alias Verka model bentuknya seperti ini guys. So di sini ada gambar Wing Zero-nya, keren banget seperti biasa. Ini emang Gundam favorit gua nih. Terus di sini udah berwarna biru logo Bandai-nya guys. Tuh bisa dilihat warna biru, lalu di sini ada tulisan Master Grade, terus ini ada Transformable Mobile Suit with Zero System. Nah, lo paham nggak? Sama gua nggak paham juga. So di sini di sebelah samping ada di sampingnya sini ada tulisan Wing Zero Gundam Endless Wall dan ini ada beberapa fotonya guys, kelihatan nggak? Oke guys, mantap. Di samping ini ada gambar Wing Zero yang udah dirakit gitu guys. Terus di sini ada beberapa desainnya, di sini udah kelihatan. Di sini banyak banget stikernya, nanti kita lihat kita dapat stiker water decal atau stiker biasa. Terus di sini tulisan Wing Zero Gundam Zero, Wing Gundam Zero Endless Wall. Sebelah sini masih ada ilustrasi Gundam Wing Zero-nya seperti ini guys, ada logo Bandai seperti ini. Lalu di sebelah sini nggak terlalu banyak gambar, di sini ada legal stuff gitu. Terus di sini ada mode Atmosphere Mode kalau namanya, kalau nggak salah. Keren sih, keren banget. Ini harus kita coba nanti guys, mantap. Di sebelah sini ada tulisan SNI dan ini ada petunjuk cara merakit model kitnya. Dan ini gambar ilustrasi Wing Zero juga guys. So, penampakan boxnya cuma seperti itu aja guys. Ntar kita buka isinya seperti apa guys. Astagfirullah, Jamal. Astagfirullah, Jamal. Jamal berulang lagi, Mas. Jamal berulang lagi, Mas. Oke guys, jadi isinya di sini ada manual book dan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi ini kita dapat manual booknya guys. Wow, keren banget, banyak ilustrasinya di sini ya guys. Kalau di manual book ini kita dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Jadi di sini sekitar ada 20 runner guys, mungkin lebih karena ada yang bentuknya 2 pieces gitu per runnernya. Jadi mungkin lebih dari 20 runner guys. Banyak banget untuk kelas master grade. Karena ini lumayan mahal harganya, jadi ya cocok lah. Oke, kita dapat water slide decal guys, mantap. Dan kita juga dapat stand base juga, nice. Setelah saya mencari di dalam runner ini, ternyata kita nggak dapat polycap ya guys. Jadi ini non PC guys, mantap. Jadi semuanya plastik non PC. Dan ini seperti ini guys, mantap banget. Dan kita dapat clear part juga seperti ini untuk dadanya ya, lingkaran di dada, nice, mantap. Warna birunya keren. Lalu ini adalah part sayapnya guys. Jadi kita dapat dua gitu, dua, banyak banget, bukan dua lagi. Jadi ini part sayapnya, luar biasa mantap. Jadi untuk stikernya hanya sedikit ya guys. Jadi ini ada beberapa stiker tapi nggak terlalu banyak. Nice untuk detailnya.
Oke, jadi cuman itu aja isi Gundam ini guys, dengan harga 860.000. Keren banget untuk harga segitu dan isinya banyak banget. Jadi buat kalian penggemar Wing Gundam harus beli nih Verka. Wajib harus beli. Oke, mungkin untuk video unboxingnya segitu aja. Nantikan videonya yang udah dirakit ya guys. Saya bakalan review Gundam ini. Semoga ada waktu untuk merakit. Dan thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.